Pantai sedang asik, tiada duanya. Rawasari merupakan wilayah kecamatan paling barat di Kabupaten Kendal. Wilayah ini merupakan daerah pertanian dan perikanan. Rawasari menyimpan berjuta pesona alamnya. Sawah, laut, membentang menjadikan Rawasari merupakan salah satu destinasi wisata alam andalan di Kabupaten Kendal. Di sepanjang jalan hingga menuju pintu masuk, wisatawan bisa melihat hamparan tanaman padi dan sayuran. Pantai Sendang Asih, objek wisata pantai yang terletak di Sendang Sikucing, Kecamatan Rawasari, tentunya masuk wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Assalamualaikum lur, penasaran kan karo Pantai Sendang Asih? Nek penasaran, ayo melaku. Untuk memasuki wilayah wisata Pantai Sendang Asih, wisatawan akan dikenai biaya sebesar Rp5.000 per orang. Harga tiket yang sangat murah, tentunya tak menguras kantong pengunjung. Harga tersebut sudah termasuk dengan biaya parkir. Nah, lur, kini sangat bersih, lur. Sampahe sing ceceran iki sithik apa, lur. Dadi suasanane penak. Udarane penak, rindang. Wah, asik tenan, lur, kene. Ngene iki wah jan. Ombak landai, dadi iki penak lur ngene. Udarane yo wah. Seger tenan lur. Cuman siji lur. Kekurangane saka pantai iki yo iki dalane lur. Dalane iki jek tanah ngono, sik njlijil-njlijil. Dadi nek tumpak iki asik lur. Kaya gini roller coaster kek. Pertama kalinya aku datang ke tempat ini, mataku dimanjakan oleh pemandangan laut yang sangat luar biasa. Udara sejuk dan suara kicauan burung yang saling bersahut-sahutan membuat aku semakin tenang. Nah, lur, ini baru kita pantai ini jangan sejuk, lur. Cuma bersih, pasir landai, jadi ayo tegur ini, gak ngebal. Jadi sebabalan apapun tak main voli, lur. Jadi ini kayak wah, enak tenang lur, tiba ya tak lorong, soalnya pasir. Di sekitar bibir pantai juga terdapat pepohonan cemara yang membuat rindang. Wisatawan juga dapat menikmati pemandangan matahari terbenam ataupun sunset. Nah, ini gini barangnya sadar-sadar kapal lewat lur. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan wisatawan ketika mengunjungi pantai ini. Berenang, main pula, dan main pasir. Nah, lur, ini barangnya suasananya sih natural nih lur. Di alami, jadinya penak tenang nih gini lur. Wisatawan bisa berjalan-jalan di sekitar pantai sambil menikmati semilir angin yang sepoi-sepoi, deburan ombak yang menyapu pantai. Pantai yang sangat bersih menjadikan pengunjung makin betah berlama-lama di Pantai Sendang Asih. Nah, lur, ngene barang iki, pantai ini cukup dangkal, lur. Dadi niki cek tenan. Tur cacili nek Pak berenang ning kene, kudu diawasi orang tuane, lur. Aja ditinggal, ndak keli bahaya. Keselamatan tetap nomor satu ya, lur. Salah satu mengunjung pantai ini lur. Mbak, namine sinten, Mbak? Renata. Mbak Renata. Saking pundi, Mbak? Saking pundi? Kipar. Kipar. Suasana pantai kene kuwi, Mbak? Bagus, bagus. Nah, Mbak, akses jalan untuk ke sini gimana, Mbak? Kurang baik.
kurang baik. Seharusnya dibenerin oleh pemerintah kan? Iya. Biar jalannya enggak kayak roller coaster lagi. Iya. Harapan untuk pantai ini apa, Pak? Jaga kebersihannya sih, Mas. Jaga kebersihan. Oke. Makasih, Mbak. Air laut yang sangat bersih dan landai menjadikan mereka memanfaatkan waktunya untuk berenang, bermain pasir, dan bersenda gurau. Tentunya makin asik ya, dulur-dulur. Wisatawan di sini merupakan wisatawan lokal dan antar kota. Sudah semakin siang, wisatawan pantai Sendang Asih makin banyak yang datang. Nah, lur, ini soalnya fasilitas keayunan ini lur, jadi kita bisa menikmati pantai dengan tiduran ini lur. Walah, asik gitu lur. Nah, lur, warung-warung ini gini barang memberdayakan masyarakat sekitar lur. Maksudnya warung-warung ini gini, gue ini wong sekitar. Jadi wong sekitar tetap seneng lur. Pantai Sendang Asih, tiada duanya. Nah, lur, ning kene bareng iki suasanane dan sejuk apa lho. Kuwi ngerti sejuk perkara apa lho. Hi, hutan-hutan cemara ngene lho. Wah, jan sejuk apa lho. Dan pantai paling banyak cemarane, Pantai Sendang Asih iki lho. Ayo, dak teko rene. Lur, mikirin barang kan ada sibuk-sibuk ngene lur. Jadi temene dhewe kesel, dhewe langsung iso istirahat ngene lur. Nah, ini karo wedangan. Wah, asik tenan lur. Lur, ngene bareng ana anggrek lur. Dadi dhewe iso jago bareng ngene lur. Nyantai ini kan lur, kaya ning pantai. Tapi asli ning pantai lur. Ayo lanjut nih lur. Disarankan kalau main ke Pantai Sendang Asih bisa membawa kamera seperti aku. Kamu bisa memanfaatkan kamera untuk mengeksplor pemandangan hutan cemara yang indah dan pemandangan pantai. Pokoknya banyak spot-spot foto yang bisa diambil.
lur. Setelah puas jalan-jalan ke pojok ngono, tengen pojok ngono lur. Aku wis kesel iki lur. Ayo ndang tengko di Pantai Sendang Asih. Pantai Sendang Asih di ate duanya. Ayo lur, subscribe, like and comment lur. Aja lali iki telu kuwi. Lanjut wis subscribe tak ucapke matur suwun. Ayo sapa sing gelem dadi partnerku? Sing pengin, ayo ndang komen lan catat nomor HP-ku di bawah ini lur. Aja lali yo. Aku tak balik sik lur. Assalamualaikum.